الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أبلا بعد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله إلهام. Teman-teman, begitulah tadi pembacaan takbir ya sudah berjemaah menandakan hari raya Idul Fitri sudah datang ya. Jadi pada pagi hari ini kita mau pergi salat Id dulu ya. Tadi buat teman-teman kita jalan dulu. Jadi di painan ini ada sebagian yang lebarannya besok ya. Lebarannya hari Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman. Bagaimana kan nanti proses salat ini ya. Jadi sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dukung channel saya, yang sudah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum subscribe silakan subscribe. Jadi bagaimana nanti proses selanjutnya? Ikuti terus ya teman-teman. Nah, jadi kita sholat di masjid Syuhada 8 ya. Yeah.
Jadi teman-teman, sekarang masih pengumpulan infak ya sebelum sholat. Jadi kita sekarang sholatnya jam 8. Dan itu pengurus lagi. Beliau biasa ceramah dipimpin pada TV. Silakan Bapak Ibu. Disalim. Oke. Jadi sekarang masih mengumpulkan infak ya, teman-teman. Sebentar lagi kita akan sholat. Sholat Raya Idul Fitri. Bapak. Mukulat ada tak? Jadi masih ramai teman-teman ya. Yang katanya juga di atas. Jadi teman-teman, karena di sini lebarannya itu beda, ada sebagian yang di situ, ada sebagian yang sekarang. Jadi yang mau lebaran sekarang ya tetap harus cari masjid. Di mana masjid yang melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri ya. Ada yang di bawah, ke bawah, dan ada yang berdua di atas. Jadi sekarang pengurus masih melaksanakan kumpulan infak ya. Jadi Bapak Ibu, Dulu Bapak Kamaludin, itu kepantang menyantuni anak yatim sebanyak 56 orang. Total biayanya 28 juta itu bersumber dari celengan Jumat dan infak para perantau serta infak selama 20 hari Ramadan masjid dan musala yang berada di kampung ini. Alhamdulillah Allah telah menyantuni anak yatim yang ada 8 sabarnya 5.000 murah. Tolong kita jumlah total silakan naik kafe berurut-urut kafe di atas masih kosong. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Aduh nak, aduh lagi. Apa lagi? Untuk orang tua, untuk anak-anak yang alhamdulillah.
9 juta. Jumlah empat masjid 12 juta rupiah. Silakan Bapak Ibu. Waktu tinggal lagi 5 menit ini. Kalau waktu sudah masuk, uang yang kekian itu sementara belum kita hitung. Kita hitung yang tahan saja dulu. Kemudian kita sholat. Ibu-ibu, ya bapak-bapak yang ada di belakang tolong naik nanti karena ini nanti aku belum. Oke teman-teman, sekarang sudah siap sholat dan mungkin kita langsung mengikuti khutbah dari saya Idul Fitri yang akan diberikan oleh Ustaz. Jadi teman-teman, mungkin videonya nanti saya hidup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti takut terusnya panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa sallam la nabiyya ba'da abla ba'd. Allahumma fa salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikun wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nasul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahu azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi hamd. Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, Allah masih berikan kepada kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Allah berikan kepada kita kekuatan iman. Alhamdulillah hari ini kita merayakan kemenangan
sudah satu bulan lebih kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Selawat dan salam, doa dan selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Bahwasanya Nabi Muhammad itu wakataban nabiyyin, penutup dari segala nabi dan rasul. Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, khutbah kita siang ini pagi hari ini diambilkan dari ayat Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat yang ke-29 yang telah kami bacakan di awal khutbah tadi, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh ridho dan keridhaan, dan masuklah bersama hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita mengumandangkan suara takbir, mengumandangkan suara tahmid, takbir dan tahlil, menandakan kita ini kaum muslimin bahwasanya ibarat orang yang berjuang satu bulan penuh, lalu dalam perjuangan tadi kita sudah meraih kemenangan, kemenangan dan keberuntungan. Maka kemenangan dan keberuntungan itu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu kembali kepada fitrah bahwasanya sebenarnya kita lahir ke dunia ini semuanya adalah dalam keadaan suci dan bersih. Qulu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang lahir di bumi ini adalah dalam keadaan fitrah dan suci. Agar terjaga kefitrahan itu, maka kaum muslimin kita selalu menggapai bentuk-bentuk atau kiat-kiat agar kita ini berada dalam kefitrahan, berada dalam kesucian. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu mengajarkan kepada kita agar kita ini kembali kepada kesucian, karena kita lahir dalam keadaan suci dan juga hidup juga dalam keadaan suci dan kembali kepada Allah juga dalam fitrah dan suci. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu apa bentuk-bentuk atau kiat-kiat yang harus kita lakukan agar kita ini tetap dalam keadaan fitrah? Yang pertama adalah kita selalu beribadah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita selalu melaksanakan sholat yang Allah berikan kepada kita. Sholat yang telah Allah perintahkan kepada kita minimal 5 kali sehari semalam dan sholat sunat lainnya. Aqimi sholata ayyuhan nas, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi untuk menyembah kata Allah, Allah panggil seluruh manusia. Tapi kalau untuk berpuasa, Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Dan sholat merupakan untuk menenangkan hati dan batin seseorang, karena sholat juga adalah merupakan doa. Dan manusia adalah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia selalu ingat kepada Allah, karena muslimin dengan melaksanakan sholat itu, dengan ibadah itu, jiwa perasaan seseorang akan menjadi tenang. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul. Orang-orang yang ingat kepada Allah, orang-orang yang bersyukur kepada Allah, orang-orang selalu melaksanakan sholat, jiwanya, perasaannya akan tenang.